fotografi itu memang passion saya udah cukup lama. Jadi saya pilih profesi ini selain juga karena ini sesuatu yang saya suka, juga hobi. Saya Rini, saya Operational Manager dari Seali Jakarta. Kerjaan saya sebagai Operational Manager, biasanya kalau pasarnya datang, saya cek kualitas kopi, cek reservasi, cek schedule anak-anak, cek apa yang sold out, apa yang harus saya order lagi. Habis itu saya make sure servisnya, bantu anak-anak kalau lagi rame, pokoknya make sure servisnya itu sesuai sama standar. Bagi saya, bekerja itu bukan hanya mencari tambahan uang. Jadi, kopi itu memang passion saya udah cukup lama. Jadi, saya pilih profesi ini selain juga karena ini sesuatu yang saya suka, juga hobi. Sahnya, kalau untuk kerja di hospitality-nya udah lebih dari 5 tahun. Cuma saya terjun di kopi baru sekitar 3 tahun belakangan ini. Awalnya saya jadi barista, terus saya disekolahin sama bos saya sebelumnya, terus saya join sama mereka kurang lebih beberapa tahun. Saya ikut Indonesia Coffee Academy sekolahnya, terus saya jadi head barista and then jadi manager. Waktu saya di Lombok, karena awalnya saya mulai di Bali dan Lombok, di situ kan untuk mendapatkan pelajaran, apalagi untuk kopi atau orang yang specialty di kopi itu susah. Jadi saya harus cari ilmu sendiri, terus saya harus keluar dari Lombok atau Bali untuk belajar, terus lagi juga sama latte art-nya, belajar mesinnya, segala macam. Kalau sebagai professional manager, selain basicnya kopi pastinya, karena kita kerja di dunia kopi, soft skill-nya itu komunikasi. Karena untuk tim, untuk customer service juga, komunikasi itu kan paling penting ya. Untuk menjaga timnya, apalagi tim yang back of the house sama front of the house, terus cara menghadapi customer yang komplain gitu. Untuk saat ini di Saint Ali, yang bikin saya sangat senang sama nyaman anak-anaknya, karena saya kerja sama tim yang juga passion mengenai kopi. Jadi kerja dengan orang-orang yang tahu kalau kita tuh di sini tuh kita kayak keluarga yang sama-sama punya hobi sama. Sama untuk anak millennials ya, karena kebanyakan anak saya timnya millennials juga. Kalau mau sesuatu itu nggak ada yang cepet, harus ada prosesnya.